Warga Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacu Tigi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dikagetkan dengan kemunculan seekor ular piton dengan panjang kurang lebih 5 meter. Oleh warga sekitar, ular ini kemudian ditangkap dan diamankan agar tidak menyerang warga. Diduga ular piton ini sudah seringkali masuk ke area perkampungan penduduk dan memangsa ternak unggas milik warga. Kira-kira kenapa ini bisa ada ular? Mungkin Kang, tanah penggusuran di sana sudah dibersihkan, jadi mungkin ini. Oh, habitatnya terganggu. Ya, habitatnya terganggu. Jadi ke rumah warga. Ya, selama masuk ini, ke rumah warga. Apakah warga kehilangan ayam atau apa? Ya, sering Pak. Sering kehilangan ayam. Sejak memasuki musim penghujan, terhitung sudah 4 kali warga menemukan ular sejenis piton yang mengintai ternak milik mereka. Pembangunan beberapa proyek perumahan di sekitar hutan kota Jompie diduga membuat habitat mereka terganggu dan memaksa ular piton ini mencari makan di area pemukiman padat penduduk. Sementara itu warga sendiri rencananya akan mengembalikan ular piton ini ke habitat aslinya di hutan kota Jompie.